Ada yang tegang. Kamu sungut bau bangkai. Ya udah aku udah panggil. Ya di atas aku. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang hari Valentine, kita akan reaction orang-orang yang sedang merayakan hari Valentine. Ya, ini video yang viral. Denganmu. Oh, ada yang harinya denganmu. Ada yang tegang bukan keadilan anji. Fix. Habis bikin video ini akan kesebar link pemersatu bangsa. Buat kalian yang menanti nanti, tunggu saja di Twitter ya, akan trending 2021. Cek. Yang pacaran. Kamu sungut bau bangkai. Gila. Bau jigong anjir, sikat gigi. Ya. Ya. Rasanya ini enggak ada serius sih. Siapa bau dia? Siapa? Ini butuh kok. Bau syasti. Sikat gigi mak, kasihan banget. Ini enggak bau anjir. Jadi kasar. Selepas ditangkap orang kampung, cek video sebelumnya viral. Gue selalu update di TikTok ketinggalan cuy. Kirimin link yang ini ya. Gue belum pernah nonton nih yang kegerobak ini, gimana sih? Penasaran murid-murid SMA. Emang paling anjing namanya murid SMA. Yang si obesitas lagi pacaran Jim. Kalau cinta enggak menang fisik. Fix. So long you like you do. Like you do. Habis bikin video ini, gue taruhan berani sama kalian semua bahwa dia itu sudah putus dengan pacarnya. Dikira-kira milih orang lain jir. Itu pun malam pertama. Apa sih? Mantan. Apa ya? Pemanasan. Cium ya. Jadi sana sudah makin panas. Betul, siapanya hilang. Tidak perlawanan lagi ke teman. Ya udah. Udah dipanggil. Kan di atas aku. Ayo ya. Ayang capek ayah. Ayah. Gesek-gesek aja dulu ya. Semoga aja para jomblo di tahun 2021 ini dapat pasangannya, biar cepat nikah, biar bisa kayak yang tadi itu, biar gak gini aja kameranya waktu PC anji. Valentine segar bener nih, dan milih boneka Lexington. Ya untuk para jomblo ya, seperti cowok ini nak ya, kalau punya pacar itu kasih boneka. Jangan kelamaan jomblo woy. Biar bikin dia senang dulu. Ntar malam kamu dibikin sange. Bonekanya. Ini berbaris dengan rapi para... ya. Ketinggalan satunya. Sebelumnya Gojek juga mengirim bonekanya pada pacarnya waktu masih muda, tapi sekarang kalau sudah tua bantuin si bucin ngirim bonekanya. Haris mana ya? Sopan gak gitu sama jomblo yang nonton nih. Sabar lu, ini ujian namanya. Ujian latih mental.
Ya saya kayaknya. Iya. Kamu gantian gerak, Kek. Aku lebih ahli dari kamu, makanya kamu belajar biar lebih mantap. Sayang, ya genjot udah. Terus. Aku coba genjot lagi. Pasangannya selalu minta jatah terus-terusan. Ya, siapa ini? Parah ini. Ganteng doang tinggal se apa? Tinggal kontol. Kau tahu kenapa cowokmu selalu begadang? Chattingan sama kamu sampai larut malam. Karena dia tidak mau ada laki-laki lain yang temani insomniamu. Lain buaya yang ngechat gini. Twitter, oh Twitter. Karena aku nanya sama teman cowokku, kenapa sih itu kalau misalkan ada beban nggak cerita ke cewek kalian? Terus jawaban dia tuh kayak gini. Biar ngertiin. Ketika aku lagi punya beban tuh, aku tuh nggak pengen menceritakan bebanku, aku tuh lebih pengen dimengerti. Terus aku jawab, gimana mau ngerti kalau misalkan kita nggak ngerti permasalahan kamu? Terus dia jawab lagi, tapi tuh kamu nggak perlu ngerti, kamu tuh cukup ngertiin aku. Kalau misalkan aku lagi butuh refreshing, ya udah kasih waktu, jangan malah. Juga bingung. Mana ada lagi cewek yang seperti ini? Berarti dia tuh emang lebih pengen disemangatin. Mungkin nih ya, saran dari aku, kamu bisa aja nih bilang kayak gini. Aku nggak tahu apa yang jadi permasalahan kamu, tapi semangat ya. Kalau ada apa-apa, aku di sini. Atau mungkin kalau emang kamu lagi butuh. Kayak gini, dan akhirnya cowok kesel. Ya, cantik doang berani begini. Nyari kado buat cowok, iyalah. Anjir. Anjay, menggoda kali cu. Mantap, susukan tak manis anjing.